أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو حي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو حي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو حي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعه ونصره ووالاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من حزائن رحمتك يا أرحم الراحمين فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا ما شئتم فوالله لا يقبل منكم حتى تعملوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد حاضرين حاضرات مسلمين مسلمات tuan-tuan haji, perempuan hajah, ayahanda, ayahanda, bonda-bonda, saudara-saudara, saudara-saudari, tuan-tuan, perempuan, ya bapa-bapa, ibu-ibu, anak-anak yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana mengizinkan untuk kita dapat bersama-sama lagi berada dalam Raudhatul Jannah. Ya, dalam taman-taman syurga. Dan orang yang nak berada dalam taman syurga ini hatinya lapang, hatinya seronok, hatinya tenang. Bak kata orang hatinya hidup lah. Ya. Yeah. Sebab itu nak tahu hati kita hidup ke tidak, kita kena test diri kita. Kita hati kita hidup atau tidak? Ya, Imam Ghazali beritahu pada kita, kalau nak tahu hati kita hidup atau mati, apabila kita melakukan kebaikan, kita rasa seronok. Dan apabila kita melakukan kejahatan, kita mengkar, kita rasa risau. Itu tanda hati kita hidup. Kalau sebaliknya, kalau kita melakukan perkara maksiat itu menyeronokkan, dan apabila kita berada dalam suasana ibadah, perkara kebaikan, kita rasa risau. Itulah tanda hati kita mati. Jadi renung-renunglah kita ni hidup ke mati. Jangan kita mati sebelum mati. Itu yang risau. Ya, mati sebelum mati. Apa maknanya? Mati hatinya dahulu daripada mati. Sebab itu ada artikel saya hantar kemarin dalam WhatsApp pada hari ini, saya kata menguruskan orang mati ni lebih senang daripada menguruskan orang yang mati hatinya. Bukan mati. Menguruskan orang mati ni kita buat dia tak akan marah dan tak akan apa buat, dia ikut je kita. Tapi hati yang mati ni, dia banyak cakap, dia banyak lawan, dia banyak songil, dia banyak helah. Ini mati, hati mati.
Jadi nak bagaimana nak hidupkan hati yang mati? Pertama, majalisatus soleh. Kena duduk dengan orang yang baik. Kena gaul dengan orang yang baik-baik. Kena bergaul dengan orang yang alim. Duduk dalam majlis-majlis ilmu. Duduk dalam majlis-majlis halakah zikr. Nah, itu dia. Kalau hati kita nak hidup. Hidup mati kita. Mati. Ya, punca hati mati ni tuan-tuan, pertama banyak cakap. Sembang. Baik tu dengan kuliah jangan sembang. Ada juga orang dengan kuliah sembang juga. Macam mana nak hidup hatinya? Dalam waktu yang Allah Ta'ala bagikan satu nikmat untuk berada dalam majlis ilmu, tengah kuliah pun dia sembang. Apa yang dia sembang kita pun tak tahu. Tak, dia nak mengajar ke dia nak dengar mengajar? Kadang-kadang kita confused. Kalau dia nak mengajar, kita panggil duduk ke depan, mengajarlah. Tapi dia tak mengajar. Tapi dia sembang. Ah, ini satulah. Ha? saya kadang-kadang kita ialah itu di antara nak hidupkan jiwa yang mati. Kan? Bertanya lain. Dia tanya kawan dia. Kawan pun tak reti. Tanya yang depan ni lah. Ustaz nak tanya. Habis kata. Tanya kawan. Ha? Kawan mah aku pun tak tahu. Tanya yang authority lah maknanya. Ulama ke, ustaz ke, guru ke. Betul tak? Baru clear. Kan? Itu yang pertama. Yang menyebabkan hati mati. Sebab itu duduk dengan orang yang soleh. Orang soleh ni dia kurang cakap. Kalau banyak cakap dia bukan soleh kan. Kecuali dia mengajar pula. Ini dia sembang, dia seorang je bercakap. Orang lain tak boleh bercakap. Ha, penat tu. Ha, itu penat tu. Ya, penat. Kecuali dia memberitahu, dia nasihat, dia menunjuk ajar. Itu lain lah. Ini kalau dia dapat mic tak boleh nak berhenti. Penat. Penat kan? Lebih-lebih lagi kalau menyanyi. Lagi habis. Menyanyi. Kopiah dia kat atas. Menyanyi juga. Selagu dua. Allah. Allah. Ya. Syok lah Ustaz. Syok itu nombor dua lah. Bahaya tu. Syok dunia kita rugi. Kita nak syok akhirat. Syok dunia sekejap je. Tiga lagu habis. Tutup. Bayar RM5. Kita nak syok akhirat. Abadan-abadah. Lama-lama je. Itu yang pertama untuk kita nak jaga hati yang mati. Bagaimana nak hidupkan dia? Duduk dengan orang yang soleh. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, dia kata wa qira'atul Quran, jangan tinggal Quran, jangan tinggal baca Quran, rajin-rajin baca Quran, rajin-rajin menyebut kalimah kalamullah daripada banyak sembang, banyak cakap. Ini ya. Ini banyak menyanyi. Bukan tak boleh nyanyi, boleh. Hiburan tu salah satu daripada seni agama. Hiburan salah satu daripada seni agama. Sebab tu kadang-kadang bila kita lagu-lagu sikit, dia datang minat. Zikir lagu-lagu sikit. Bukan zikir itu kena lagu. Kena faham tu. Lagu-lagu sikit. Faham tak? Bukan asyik zikir je lagu. Asyik zikir je lagu. Masalah tu. Itu dah kira nyanyi lah tu. Faham tak? Dia sikit-sikit nak bagi rasa minat. Itu je. Sebab manusia ni dia perlukan pada hiburan. Tonton kat rumah, buang TV, buang radio. Apa jadi kat rumah tu? Bengap. Stres kan? Kena buka. Dekat kereta. Dan ada TV, ada radio. Buka. Tapi cari channel lah yang jangan terlampau sampai kita pun tak sedar pegang steering. Faham tak tu? Susah kalau nak jaga jelas dia panjang cerita tu. Itu. Ya, kurang. Zikir. Nak alun-alunkan zikir. Malam-malam dalam mengalunkan bacaan Al-Quran, Nabi suruh berlagu lagi. Al-Quran disuruh berlagu. Zikir ni harus berlagu. Bukan wajib. Kalau dia kata wajib berlagu, kena cari alternatif lain lah. Kalau kata berzikir je lagu, berzikir lagi lagu. Asyik lagu je. Itu masalah tu kan. Hati-hati sikit. Bukan tak boleh. Sebab dia ada dia sedikit sebagai seni dalam agama. Itu dia. Qira'atul Quran. Jadi kurangkan cakap, kurangkan sembang. Bukan tak boleh sembang, nampak ni terus senyap je. Ustaz kata tak boleh sembang.
sembanglah tanya khabar kan. Mak Haji apa khabar kan? Mak Haji dia, dia tak tanya, dia tanya Mak Haji orang. Itu pun masalah juga tu kan, terlebih tanya juga kan. Jadi kadang-kadang ada juga perkataan kita yang tak perlu kita tanya pun kita tak tanya juga. Betul tak? Kan? Mak Haji apa khabar Mak Haji Ji? Eh, tanya Mak Haji kita buat apa? Kan? Itu soalan tu tak payah jawab. Tapi nak tanya juga pasal best friend. Kacau. Tegur awal. Tanya lain lah. Anak biasa macam mana? Macam mana anak kita bangun subuh ke? Tidak. Perbincangan tu susah nak bincang kan? Sebab itu, itu ucapan yang baik. Nabi kata apa? Astagfirullahaladzim. Nabi kata apa? Dia kata, qaulun khairan aw liyasmut. Ya, katakan yang baik-baik ataupun diam. That's itu, itu, itu untuk nak jaga hati. Itu yang perkara yang boleh merosakkan hati kita mati. Yang nak bersihkan ni baca Quran. Yang ketiga, yang menyebabkan kita ini hati mati ni, makan banyak. Makan banyak dengan banyak makan mana satu? Banyak makan dengan makan banyak, mana satu yang lebih teruk? Banyak makan ke banyak makan ke makan banyak? Ha? Makan banyak itu yang teruk. Banyak makan ni sekali je. Ya, ya, banyak. Betul ya? Betul ya? Kalau saya salah tolong ya cikgu ya. Betul ya? Banyak makan, makan banyak. Banyak makan ni sekali kan? Banyak makan. Makan menimbun. Tapi sekali, tapi banyak makan banyak ni. Pantang ada ajak makan aja. Ha, yang ini di antara ciri-ciri yang menyebabkan hati kita mati. Dan hati yang mati ni tuan-tuan, dia bi ajrat. Nabi kata ajradu. Ashwadul ajrat, maknanya hati yang diselaputi, tertutup untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang namanya hati mati. Jadi bila kita buat baik, kita tak rasa manis kebaikan itu. Dan bila kita melakukan maksiat, kita rasa seronok. Itu mati hati kita. Wa iyadzu billahi min dzalik. Jadi bagaimana nak bersihkan hati itu? Wa ikhla'ul batinu, kurangkan makan. Bukan tak boleh makan, kurangkan makan. Ya ji. Kurangkan makan. Bukan Nabi kata jangan makan. La taqulu. Itu Nabi larang. Jangan makan benda yang haram subhanallah. Tetapi wa ikhlaul batin, kurangkan makan. Ya, kurangkan makan. Kemudian Nabi kata apa lagi? Orang yang menjadikan seorang itu mati hatinya banyak tidur. Tidur yang sehat bagi orang dewasa 6 ke 7, 8 jam. Kanak-kanak 10 jam. Kita tidur berapa jam? Kejap-kejap tidur, kejap-kejap tidur. Ada dewasa tidur. Baiklah, okeylah. Maka apa, bagaimana nak hidupkan hati yang kerak-kerak tidur itu? Waqiyamul lail, ganti dengan bangun malam. Bangun malam. Macam bangun malam, waqiyamul lail. Ini banyak banyak tidur. Dan yang keempat menyebabkan hati kita mati itu banyak ya berhibur dengan perkara-perkara yang lara. Ada hadis mengatakan dahika, maknanya banyak ketawa. Ketawa ni banyak seronok lah, banyak melakukan keseronokan. Maka gantikan keseronokan itu dengan wa munajatu fis subhi. Banyakkan kita berdoa, tukar daripada keseronokan itu kepada doa. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu kepala kepada ibadah. Banyakkan doa. Ya, banyakkan doa supaya kita mudah mendapat hidayah Allah SWT. Ya, masya-Allah, alhamdulillah, barakallahu fiik ya karim.
Masya Allah. Eh, okey. Maknanya banyakkan doa. Kita ni tahu ke doa, tapi tak nak doa. Harap doa tunggu imam je. Nak doa sendiri rasa macam tak berapa confident. Kau tak confident ke ataupun tak nak doa? Saya pun tak tahu. Saya tak reti nak buat kajian. Belum buat kajian lagi lah. Ya. Tak salah tunggu imam doa. Tak salah lah. Sebab biasanya insyaAllah imam doa benda yang baik. Kita tumpang yang baik lah kan. Tapi kalau imam tak doa, doa sendiri tak boleh. Sebab Nabi suruh banyak doa. Asyik nak tunggu imam, tunggu sembahyang. Ataupun lain tunggu panggil imam baca doa. Jadi kalau imam tak ada baca doa, siapa nak baca doa? Kita tak boleh baca doa sendiri ke? Doa lah. Sekurang-kurangnya baca doa dalam bahasa yang kita fahami. Itu lebih rajin. Lebih menguatkan, mendekatkan kita dengan Allah. Memang afdal bahasa Arab. Kalau kita faham bahasa Arab, okeylah. Ini bahasa Arab lintang pukang. Nak bahasa Arab juga. Tergeliat tuan. Zal dengan Zai, bunyi dia lain. Al-lazi, orang-orang. Al-lazi dah jadi lain. Al-lazi lagi bunyi lain. Tapi kalau orang Melayu bunyi sama je lah. Kan? Ihdinas sirat. Ihdinas sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Barulah ya Allah kau tunjukin kami jalan yang lurus. Tapi kadang-kadang kita ni orang Melayu dia nipis. Ihdinas sirat. Sirat. Sir ni maknanya sembunyi. Kalau sirat itu namanya lurus. Sirat jalan. Sir. Ihdinas siratal mustaqim. Orang Melayu kan. Maaf cakap lah, bukan orang Melayu di sini, tempat lain. Ihdinas siratal mustaqim. Sod. Itu sod. Itu Arab lah. Wajib kena betulkan Fatihah itu. Jangan duk buat ambil yang tadika sampai sekarang tak pernah nak semak-semak. Zaman tadika dulu kan kita, zaman sekolah rendah dulu kan baca Fatihah ramai-ramai kan ngapal. Kok tidak? Haji tidak ya? Dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak. Bismillah. Satu kelas baca. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seorang kat depan. Baca. Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu kelas. Betul tak? Oh. Bagus. Siapa pandai duduk depan. Dia baca. Bismillah. Yang lain ikut. Ingat lagi tak zaman sekolah itu? Itulah yang kita pakai sampai sekarang. Ada tak semak? Alhamdulillah. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, bila nak semak? Itu jawapan yang terbaik. Jangan duk pakai yang itu. Bukan saya kata yang itu tak betul. Saya tak cakap tak betul. Saya ada cakap tak betul tak? Saya cakap suruh semak kan? Suruh? Semak. Jangan malu. Maksud tak betul lah tu. Maksud dia tak betul. Wallahualam, saya tak test lagi. Kalau test ada terkencing kat sini sekarang. Bab Fatihah jangan di test. Test memang mengamuk tuan-tuan. Mengamuk. Mengamuk ni macam mana? Dia tinggalkan majlis. Minggu depan saya kuliah, dia tak datang lah. Oh, pasal apa? Ustaz gatal. Dia tanya Fatihah pula. Buat malu company dia kata. Saya bukan nak malukan kita. Kita nak baiki supaya kita bercakap dengan Allah biar betul. Kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki jalan yang lurus. Alhamdulillah. Kalau dia kata ihdinas siratal mustaqim, ya Allah kau sembunyikan jalan yang lurus. Mana satu betul? Mana satu betul? Kamu yang aja yang kata-kata salah sebut bunyi lain. Bila makna lain, Allah Ta'ala kata kau ni minta lurus ke minta sembunyi. Itu baru satu tu cak contoh. Contoh, saya bukan nak kata ni contoh tu. Itu baru Fatihah. Subhanallah. Itu wajib dibaca dalam solat, yang wajib dibaca dengan tartilan. Dengan betul. Jadi siapa yang nak nyemak?
Kita sendiri, kita sendiri semak. Memang upset lah 20%. Kita semak sendiri. Eh, kita betul lah tuan. Masya Allah. Macam Abdul Rahman Usudai, saya lah perasan. Contoh. Just itu bila hati kita mati, kita tak nak buat benda ni. Tinggal, ayah benda tu remeh pun nak kira ustaz. Apa? Ingat aku tak reti ke? Bukan kata tak reti. Kena semak. Orang menyanyi pun kena ada juri. Walaupun kilauan emas. Padahal dia otak ni. Bukan sekali dua kali menyanyi, berpuluh tahun nyanyi. Tapi bila dia masuk stage, ada juri juga. Pitching lari. Itu kalau wajib lari pun tak kisah. Cuma tak dapatlah 100 ribu award dia. Tapi kalau Fatihah pitching lagi, ha, final, masuk neraka. Ha, itu sebagai satu nak jaga hati kita proses kan. Jangan sampai mati. Hidup kesian kita. Bukan saya kata tuan-tuan baca tak betul. Saya belum test lagi. Saya belum test lagi. Saya ngajar ada satu surau tuan-tuan baca Fatihah je dekat 4 tahun. Baca Fatihah 4 tahun. Minggu ni ngajar, dia baca betul. Minggu depan saya kata, tuan-tuan kita buat revision, buat ulang balik. Ada lagi langgau lagi. Ada langgau. Minggu depan, minggu ni, contoh minggu ni saya ngajar. Minggu depan kita buat ulang kaji. Bau bismillahirrahmanirrahim. Bismillah aja. Belum alhamdulillah, bismillah aja. Mula-mula kita dah sering. Oh, salah sini sikit je, lari sini sikit, betulkan sini sikit, ini sikit. Dah buat elemen-elemen. Dah dekat 10 kali baca, okey nampak clear. Cuba lagi sekali lagi baca ramai-ramai. Ramai-ramai lah, seorang-seorang terkencing lah. Ramai-ramai. Okey, kita dengar pun, okey, maknanya maintain. Minggu depan, minggu depan. Kita ulang, okey je. Sebelum saya mulakan kuliah, kita sama-sama baca basmalah. Bacalah. Dia, saya baca tu lah. Dia akan mula-mula. Bila seorang-seorang dia bunyi lain. Bila ramai-ramai dia bunyi lain. Yeah? Bila seorang-seorang profesional. Bila baca seorang dalam Fatihah dalam solat kan, bismillahirrahmanirrahim malam. Hui, laju. Bila baca sendiri, faham tak Ji? Bila baca sendiri dalam solat, bukan main proportional, kau proportional. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, laju ya. Laju. Itu contoh saya nak cerita. Tuan-tuan jangan perasan, diam-diam. Hidup saya nampak. Bila dia suruh baca ramai-ramai, dia jadi macam mana? Ada jadi macam zaman dia tadi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bila baca ramai-ramai, antonasi dia macam zaman dia ngapai dulu. Tak berubah. Saya pun diam je. Lepas tu saya kata macam rasa kelas tadika. Dia marah kata. Adalah pasal antonasi dia tu. Tak kaya. Kita test kan sekejap lagi. Nak. Rakam ya, rakam. Tutup kejap. Nanti dengar orang malu kau ni. Kau nak test lah. Kau nak test. Bismillah ni. Kalau nak lah. Jangan minta. Ada peluh tak keluar ni. Tak ada. Saya tak ada. Saya bukan gitulah nanti. Kalau nak, cerita lain-lain. Kenapa bila kita ramai-ramai kita baca bismillahirrahmanirrahim? Simple je. Tapi bila baca-baca ramai-ramai, bismillahirrahmanirrahim. Tak percaya, cuba dah. Cuba duduk tiga orang, kita malu baca bismillah. Dia akan jadi macam tu, confirm. Tapi jangan minta. Itu satu contoh untuk supaya kita nak hidupkan hati kita. Sebab itu mohon pada Allah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ratiban bizikrin. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bizikrin. Ya Allah, bantulah kami dalam lisan kami, sebutan kami ini ratiban, yang sentiasa menyebut-nyebut nama kamu. Bizikrik.
Ini doa. Sebab tu doa tu kita minta. Kan? Ha, supaya kita, hati kita mati. Sebab kalau tidak, kita akan lara dengan perkara-perkara hiburan kita. Ya? Yeah? Baik. Panjang mukadimahnya je, ya? Macam marah aja tengok. Kitab tak baca lagi. Boleh je, ya? Eh? Jadi orang yang hati murni ni, tuan-tuan, hati yang bersih, hati yang hidup ini, dia akan cari tempat yang mendapat reda Allah Ta'ala. Itu tempat hati yang mau hidup. Eh? Nah, hidup dia akan cari tempat yang akan menggelapkan hati lagi. Eh? Mana dia? As-sauk. Sauk. Maknanya sauk ni, pasar-pasar tu tempat yang gelapkan hati. Jangan duduk lama-lama sana lah. Beli barang, balik. Beli barang yang keperluan, balik. Sebab dia tempat itu tempat, bukan tempat untuk kita duduk lama. Nabi benci. Nabi benci. Yeah? Bukan tak boleh pergi pasar, pergilah. Belilah barang. Kalau pasar malam, orang yang paling ramai duduk pasar malam. Daripada maghrib sampai isyak. Isyak habis, baru balik. Itu antara ciri-ciri kosoknya hati kita. Sebab syaitan memenuhi dia orang situ. Eh? Kita cari tempat yang malaikat memenuhinya. Ini dia lah tempatnya, iaitu taman-taman syurga. Boleh tuan? Jadi tuan-tuan jangan rasa risau hati orang tak ramai, tak kisah. Ha, inilah yang hati murni ni. Ha. Yang inilah yang hati jernih. Yang inilah yang hatinya hidup. Amin. Eh? Ha, yang lain tu insya-Allah kita doakan dia akan coming soon. Coming soon insya-Allah. Ha, yeah? Jangan risau. Kalau saya tak ada masalah pun kalau bilangan jemaah tak memenuhi KPI dia. Tak apa. Saya tak kisah. Ha, yang mustahak ada majlis itu. Yeah? Ada majlis itu. Sebab hati manusia tak boleh kerja, bukan kerja manusia untuk baiki. Itu kerja Allah. Yang kita ada adalah hak kita untuk doa. Yeah? InsyaAllah. Sebab itu Nabi Allahummahdini, Allahummahdi qaumin hatta la ya'lamun. Ya, betul. La ya'lamun bukan hatta. Eh? Allahummahdina qaumun la ya'lamun. Ya, Nabi doa, ya Allah, engkau bukakanlah hidayah bagi kaum-kaumku kerana mereka tidak mengetahui. Sebab apa? Hatinya telah diselaputi, telah terlibung untuk mendapat kebenaran. Sebab nak nunggu majlis ilmu ni satu jam rasa macam 10 tahun. Nak menghabiskan tu Allah. Ha, dia kalau menyanyi 5 minit rasa tak puas, 5 jam tu rasa macam 5 minit. Suka pula. Kalau ada konsert tuan-tuan, eh, 5 jam masa 5 minit. Oi, sampai pagi. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak bahasa tu? Sampai pagi. Pernah tak dengar kuliah sampai pagi? Tak ada ustaz, berhenti dah ustaz. Sampai pagi. Saya tak ada masalah. Sampai pagi. Kan kita pernah dengar kan? Itu joget lah sampai pagi. Itu kalau ada joget lambat, kenduri kendara, kendarat-kendarat. Bukan kendarat sini, kendarat-kendarat. Kan? Sampai pagi. Siap kopi O tuan. Ini air mineral je mak. Tapi sebab tu dia tak boleh sampai pagi. Gurau je Ji, jangan marah. Ambil Ustaz Poli dulu bagi air apa? Air jus lah macam-macam. Banyak songai mula Ustaz ni. Tak, saya apa yang ada, jalan je. Senang je. Janji halal. Boleh tuan? Jangan kecil hati lah saya cakap. Ustaz cakap Poli tu. Tak ada. Ustaz cakap Poli. Ustaz cakap Poli. Bila masa nak cerdik? Asyik Poli je. Bila Poli tak ambil maklum. Itu je. Bila kita letakkan ustaz tu poli tu, sampai ke sudah dia tak akan masuk bila dengan benda poli. Jangan anggap poli, anggap nasihat, gurau-gurau. Kan? Boleh tak? Boleh je? Okay, insyaAllah. Baik, kita sambung lagi. Pengajian kita dalam bicarakan kitab Riyadhus Salihin, karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, jilid yang pertama. Bab salis, bab yang ketiga, iaitu berkenaan dengan bab sabar. Ya, bab sabar. Pada yang lepas
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang doa. Apabila kita menerima azab daripada Allah, apa yang kita kena baca doa? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairal li wa tawaffani iza kanatil wafahu khairal li. Ya, apa doa Nabi apabila kamu menghadapi satu musibah, mengatakan bahawa ya Allah, sekiranya ya Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah sekiranya kehidupanku baik ini bagiku, maka hidupkanlah aku. Dan sekiranya kewafatan aku atau matiku itu baik bagiku, maka wafatkanlah aku. Ha, maknanya dia bagi option di situ. Maknanya mohon pada Allah, ya Allah, aku ni menghadapi ujian, aku tak mampu nak menghadapi. Sekiranya ujian ni baik bagiku, teruskanlah supaya aku mendapat hadapi ujian ini. Sekiranya aku tidak dapat menghadapi ujian ini, ya Allah, kau tetapkanlah imanku, sabarkanlah aku, dan hindarkanlah musibah itu daripadaku. Kan lebih senang, hati lebih lapang. Katanya eh? Tapi kalau kita kena asyik ngeluh aja, asyik komplain aja, kan? Bila masa nak selesai? Kan? Orang Melayu ni buat komplain nombor satu tu kan? Buat nyelesai tak ada? Buat komplain. Baru nak selesai komplain. Baru nak selesai komplain. Dah selesai komplain juga. Saya pun tak faham. Saya pun tak faham. Macam mana nak selesai je eh? Dah selesai ni, dah selesai. Dah settle dah. Kita tak puas hati dengan pentadbiran, tukar, tukar. Nanti jawatan kuasa baru, tukar. Pun tak puas hati, alamak pun macam tu, lagi teruk daripada lama. Lah. Contoh. Bila masa nak puas? Jadi. Oh, minggu ni kita kata lepas lepas kuliah kita ada makan. Buatlah makan. Bukan bubur kuih je. Ada ke kuih je, bagilah berat-berat sikit. Nampak tu? Nampak tu? Daripada tak ada, kita dah ada kan? Dah ada kuih je, komplain lagi nak yang berat-berat pula. Bila berat-berat makan, menyebabkan pinggan banyak. Bila pinggan banyak, kadang-kadang ahli jawatan kuasa tak datang hari tu, dia penat, besok baru basuh. Besok dia datang subuh, dia nampak, apalah ni orang surau ni teruk betul, makan tinggal. Dia komplain lagi. Tak ada selesai lagi. Kan? Dan bila masa nak selesai? Sebab itu hati kalau tak lapang macam tu lah masalahnya tu. Ada je cerita dia. Dan sebab itu Nabi ajar pada kita, biar dalam keadaan tenang. Terimalah apa yang ada. Seadanya insyaAllah kita akan tenang. Mutma'innal qulub. Baik. Kita baca hadis yang ke-42. Wan Abi Abdullah Habash. Ya. Yeah? Habasha bin Al-Arad radhiyallahu anhu qala bin Khabab Al-Arad radhiyallahu anhu katanya qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassadu burtadan lahu fi zillal Ka'bati fakulna ala tastansiru lana ala tad'u lana faqala qad kana man qablakum yu'khazu rajulun fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha summa yu'ti bil minsari fayuda'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfaini wa yumshatu bi amshatil al-hadid ma duna lahmihi wa azmihi ma yasudduhu dhalika an dinihi wallahi la yutimman Allahu hadha amra hatta yasira ar-rakibu min san'a'a ila hadar al-maut la yakhafu illa Allah wazza'ba ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Rawahu Bukhari. Baik, hadis ni agak panjang, diceritakan bagaimana kesengsaraan dan
penderitaan yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dahulu dalam menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa maknanya? Daripada Abu Abdullah, ya, Khabab Al-Arad radhiyallahu anhu katanya, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bertahiyat, bertahiyat ni maknanya duduk di bawah lindungan bayangan Kaabah. Berbentangkan kain selimutnya. Maknanya Nabi bila solat dia akan ambil lidah, kain apa nama tu, selendangnya, dia akan bentangkan. Itu memang pakaian Nabi lah, pakaian lidah. Jadi siapa yang pakai lidah, pakailah. Siapa yang tak ada pakai, jangan marah. Ini orang ni kadang-kadang cerdik, tak berapa pandai. Bila orang buat, dia pening. Bila tak buat, lagi pening. Kan? Jadi orang buat, dia mampu buat, silakan. Dia tak mampu buat, sudah. Saya pun tak ada lidah. Ada orang bagi banyak kali. Saya rasa segan nak pakai. Bukan segan nak ikut Nabi. Segan sebab tak mampu nak pakai macam pakaian Nabi. Sebab kita tak perangai macam Nabi. Itu yang rasa segan. Jadi siapa nak pakai, silakan. Untuk saya, saya hukum untuk diri saya. Saya tak hukum untuk orang. Kalau nak pakai berterobang, lain tok lah. Sampai selimut dengan selendang ke, saya tak kisah. Itu hak kamu. Kamu ada, pakai je. Cuma kalau saya pergi tempat yang dia bagi tu, baru saya pakai. Sebab raikan yang dia bagi, baru saya pakai. Nanti dia kata, oi, ustaz pakailah yang saya bagi. Dia rasa seronok. Cukuplah. Bila saya pergi tempat orang yang tak bagi lidah tu, saya pakai biasa je lah. Normal je, bukan nak hipokrit. Tak, kita raikan dia. Raikan. Nabi pun raikan. Nabi pun raikan kita. Baik. Itu sebagai satu sikah lah. Satu cara. Jadi benda ni, benda Nabi, masa ketika Nabi duduk di lindungan di balik Kaabah itu untuk kena matahari, Nabi duduk dalam tahiyat, duduk di situ. Lalu sahabat ini bertanya, Abu Abdullah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami bertanya, kenapa engkau tidak meminta pertolongan untuk kami? Masa itu, masa kisah ini berlaku sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Semasa itu dalam keadaan umat Islam yang berada di Mekah menghadapi tentangan daripada masyarakat Quraisy. Masyarakat Quraisy, mendapat tentangan, mendapatkan halangan, provokasi dan sebagainya. Sesiapa yang melakukan ibadah beriman kepada imannya yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah hukuman mati dan penyiksaan. Maka sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita sekarang ini menghadapi ujian daripada Allah untuk menegakkan agama Allah. Lalu mereka berkata, kenapa engkau tidak meminta pertolongan untuk kami? Maknanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tak minta dengan Allah, berdoa supaya kita lepas daripada penyiksaan ini? Kan? Apa jawab Nabi? Faqala, qad kana man qablakum yukhazur rajulun fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang sebelum kamu ditanam hidup-hidup dan digergaji kepalanya hingga terbelah dua, dan ada juga orang yang disikat kepalanya dengan sikat besi sehingga terkena daging-daging kepala dan tulang-tulangnya. Akan keadaan demikian tidak sekali-kali menyekatkan akan agamanya. Nabi kata, tuan-tuan, ni sahabat ni menghadapi ujian. Lalu dia kata, mungkin dia tak dapat tahan dengan ujian itu. Lalu dia cakap dengan Nabi, Nabi, tolonglah doa supaya Allah ringankan dugaan ini. Nabi jawab apa? Wahai sahabat, orang yang sebelum kamu dahulu mula-mula pegang seperti Ammar bin Yasir, seperti keluarga Yasir, seperti Bilal Ar-Rabbah, zaman-zaman Nabi-Nabi dahulu lagi teruk. Mereka di antaranya ada yang mereka ditanam hidup
hidup. Zaman Fir'aun kan, tanam hidup-hidup, digegaji, digegaji dari kepala ni, gegaji sampai terbelah dua. Tuan-tuan, dalam keadaan hidup. Hari ini pun ada orang buat. Saya pernah tengok satu video yang dilakukan di Iraq. Ya, golongan Syiah dia tangkap golongan Sunni, dia pakai chainsaw. Dia pun kita pun tengok tak sanggup nak tengoklah. Kalau dia potong waktu mati itu kita tak kisah. Waktu hidup-hidup menggelitik kawan orang tu, ya Allah ya Tuhan, bayangkan tuan, kita kita chainsaw pokok pun kita rasa hei. Kan itu pokok yang tak kata ngeluh-ngeluh. Masya-Allah tuan-tuan. Rasakan. Maknanya amalan itu, amalan dulu diikuti oleh amalan sekarang. Sekiranya mereka itu jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu Taala. Dan di Syria macam sekarang di Syria begitu juga. Di umat-umat Islam disembelih, di Rohia begitu juga umat-umat Islam disembelih. Di Afrika sekarang ni ada juga minoriti Islam yang dipelopori oleh majoriti orang-orang bukan Islam. Mereka menggunakan penyiksaan yang teramat dahsyat. Ada dia boleh bunuh je gitu, tapi dia nak seksa dulu. Dia kelok orang tu, dia parang dalam tu, dia takik orang tu sampai dah tak maya, baru dia mati. Dia tembak ataupun dia bunuh. Kalau bunuh tu, tengok gaya dia bunuh tu, Allah. Kalau setakat nak tembak kat kepala sekali das je mati dah. Tapi dekat 10 das dia tembak. Apa tujuannya? Itu antara penyiksaan dan penghinaan yang telah dia nak cuba tunjukkan. Tetapi sebenarnya Allah menghina dia tanpa dia sedari. Ya, baik. Itu ceritalah gegaji daripada kepala sampai ke kaki hingga terbelah dua. Dan ada juga orang yang disikat kepalanya dengan sikat besi. Ada setengah kaul mengatakan pakai itu yang macam cangkul tau. Orang panggil apa? Penggaruk dia. Menggaruk kan, ha, yang pakai besi tu sikat kepala kita. Kita kena kat kaki je aja, dadadadadadai. Itu baru nak buang daun pokok mangga orang sebelah. Kena kaki terus berhenti. Pasal hangat hati. Bukan pelam aku, pelam orang sebelah. Aku duduk gait je selalu, tapi tak pernah rasa. Bila dah kena kaki, berhentilah. Hangat hati. Bukan hangat hati pasal kena kat kaki, pasal buah pelam tak rasa. Pernah tak jadi macam tu? Tak, orang sini alhamdulillah baik-baik belaka. Amin. Ya? Ya betul, alhamdulillah. Itu orang yang ada ingat. Ni kita buang daun dia hari-hari sapu. Banyak buah kita tegur. Sinis tu. Banyak. Bolehlah tahan. Dapatlah sekilo, dua ringgit, tiga ringgit, lepaslah. Dia punya dekola lagi bisa kan. Faham tak tu? Ada juga kan? Saya tak tahu siapa. Itu umum. Saya tak sebut. Kebetulan saya cakap dekat taman ni, tapi bukan taman ni buat. Faham? Kebetulan je, cerita je. Ada pula ada kata lepaslah je. Dia tak sedar kita petang-petang tu buat merun kan, kait kan. Rumah dia sebelah rumah kita kan. Kalau ikut hukum juntai rumah kita, kita punya. Tak boleh, orang Melayu jangan buat gitu tu. Hukum dia tak ada, selagi pokok aku tanam aku punya. Itu hukum orang Melayu. Faham? Hukum Islam, kalau kita tanam antara border tu, selalunya kita tanam di kawasan September tu. Maknanya tanah majlis. Tanah majlis. Kalau ikut tanah majlis, engkau tanam, engkau punya. Umum punya. Oh, tak boleh. Orang Melayu punya hukum, kalau aku tanam, aku punya sampai mati. Sampai mati. Besok waris kat anaknya, ada orang, kenyang, bapak aku tanam tau. Nanti waris yang kedua meninggal, jatuh orang ketiga, kau jangan ni. Ni atuk aku tanam. Kita tanya, tanah ni siapa? Tanah. Tanah majlis. Tapi atuk aku tanam. Dia pegang atuk dia tanam. Itu Melayu punya hukum. Faham ni? Susah nak cakap ustaz ni. Ada je. Ya? Haram. Apa dia? Buah itu haram. Haram macam mana? Siapa yang makan? Pada dia. Pada dia? Pada dia halal, pada orang awam pun halal.
hukum dia tu kalau dia tak bagi orang lain makan, dia makan. Dia berdosa lah. Dia jadi hak milik, bukan hak milik dia pun. Dia cuma tumpang tanam je. Kecuali tanah dia. Dia boleh memiliki sebab penat tanam, tapi dia tak boleh memiliki totally 100%. Jadi orang awam nak ambil, ambil lah. Tapi orang awam pun janganlah jadi orang macam tak sedar diri. Mentang-mentang ambil sampai gondol. Ha, ini pun tak reti bahasa juga. Kan? Ha, ini dia cakap terus terang kan? Dia cakap terang. Mentang-mentang dia kata, ustaz kata boleh ambil. Tu dia. Tuan rumah dia kelepah, kelepah. Tengok. Gondol. Siap tangga, siap apa? Goni sekali. Allah melampau. Jadi kalau kita ambil sampai gondol, paling-paling seguni bagilah yang tukang tanam. Yang lain tu beda-bedalah. Boleh faham ya? Dia tak jadi milik sempurna. Dia tak boleh jadi milik sempurna. Milik sempurna maknanya dia tak boleh jadi hak dia individu, individual. Dia jadi umumiah. Ha, jadi kalau orang ambil, dikira sedah, sedekah. Kalau hukum agama lah, kalau hukum Melayu tak ada lah, siap pagar, siap tulis nama, ini mamat punya, ini makcik punya, nama kau tak ada, ada nama kau kat situ tulis, itu lagi bisa sebut tu kan. Ha, sama juga kalau tanam-tanam dekat kawasan masjid surau kan, kawasan-kawasan umum, kawasan-kawasan wakaf, dia adalah milik umum, milik umum. Kalau dia nak berniaga, boleh. Tapi hasilnya sebalik-balik kepada tempat umum itu. Maknanya kalau kita tengok, contoh, apa nama ni? Tanam buah mangga di di masjid. Di surau kita ni ada 10 pokok. Semua dilat. Melaka dilat. Sekilo RM5. Betul ke RM5 sekilo? Lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Harga adik-adik. Harga pasaran tinggi lagi RM5. Sekali tahun ni tengok 10 pokok semua, ya Allah. Daun tak nampak, buah aje. Alhamdulillah. InsyaAllah, mana tahu kan Allah Ta'ala nak uji kita kan. Tengok gelojoh ke tidak, tamak ke tidak, rakuh ke tidak, semua akan timbul tu. Gaduh pun tidak, tak tegur siapa ke tidak, dia akan jadi semua tu. Okey, kita pun ahli jawatan kuasa, ambil semua pokok-pokok ni, ambil hasilnya tuai, kita pun jual kat pasar tani ke pasar malam ke. Boleh tak? Boleh. Boleh? Tolak beda upah manjat, upah racun, upah nanam, upah baja, upah jaga. Hak lebihnya bagi pada umum, separuhnya masuk dekat surau. Selesai masalah. Haji tak ada kena-mengena, tanam pun tidak, apa tidak. Tukang kutip je. Tengok malam-malam tak ada kutip banyak-banyak dekat selori. Pergi jual. Tak ada kena-mengena. Tanam pun tidak, tak ada apa. Cuma jemaah je. Cuma tengok je. Jemaah, faham tak ni? Jemaah je sekali tengok-tengok. Eh, banyak ni. Tengok-tengok sebelum subuh dia angkut dengan satu lori. Pergi jual. Boleh tak? Boleh. Boleh je. Boleh-boleh ambil. Tapi dengan syarat. Haji boleh ambil 1/4 je. 3/4 kena pulang balik kat masjid. Kos penat ambil lori itu je. Boleh. Tapi beritahu lah dengan ahli jawatan kuasa. Ji, ni saya hantar, saya nak bawa pergi pasar tani esok hari minggu. Ha. Tapi bukan 100% semua masuk poket. Tak boleh. Haram. Kena serah balik sebab dia harta umum. Boleh faham? Ha, ini bab itu pula pergi dia. Untuk iklan. Pasal kita duduk taman ni, tanah-tanah banyak, tanah reserve. Jadi kita tanam-tanam, jadi macam harta sendirilah. Itu yang susah tu. Jadi bergaduh pasal itu. Pasal tu bergaduh, patut kita lapang dada lah. Tempat umum ni kita anggap tu sebagai harta umum lah. Eh? Kalau faham lah, kalau tak faham susah je. Sebab dia pakai kitab Melayu, itu yang susah. Kan? Kalau kitab hukum, agama Allah Ta'ala ni senang. Kan? Baik. Sebab itu di Mekah tuan-tuan, masa Madinah, masa Rasulullah SAW singgah ke Madinah, Nabi pernah suka balik daripada masjid, Nabi akan singgah. Apa nama saya, nama kebun tu, Bara'ah. Bara'ah ke apa, saya pun lupa, minta maaf kalau saya silap. Eh? Nabi selalu singgah situ, ada satu sumur, ada satu apa nama telaga, Nabi selalu minum. Dia di Madinah tu, di orang Ansar itu orang kaya. Dia tengok Nabi selalu balik daripada Madinah, balik singgah kubur ni, dia tengok
dia kebun kurma, kebun kurma, dalam kurma tu ada ada sumur, ada ada apa tu, telaga lah yang Nabi suka minum di situ. Akhirnya sahabat itu mewakafkan, mensedekahkan segala isi kandungan tamar itu, kebun kurma itu, sehingga hari ini. Sebab itu kurma di Madinah dengan Makkah, ada waktunya bila sampai bulan Ramadan, kurma itu, kebun yang diwakafkan oleh sahabat Nabi SAW itu sampai sekarang menjadi wakaf mengambil buah-buahnya oleh jemaah datang di Madinah bila sampai bulan Ramadan. Sebab itu bila Ramadan berlambak buah-buah kurma sampai sekarang, dan pokoknya tak pernah tak buah. Sebab apa? Dah jadi harta umum. Kerajaan Saudi menggazetkan kebun itu adalah milik umum. Masya Allah tuan-tuan. Orang dulu kebun dia bagi tuan, kita buah pokok sebatang dah bergaduh. Maaf cakap lah, kebun tuan, kebun, bukan bukan sebatang pokok tu. Allah, sabar je lah. Itulah hati bersih tak bersih, itulah tuan. Contohlah, apa cerita ni ustaz, tak habis lagi habis cerita. Itu silingan. Sebab kadang-kadang kita menghadapi situasi tersebut. Saya pun duduk taman, macam-macam keadaan lah. Kita pun tak lapor sangat lah buah mangga dia. Kalau dia bagi, ambil lah. Kan? Kita pun tak berkisah sangat. Kan? Kalau ambil, kan tengok juga. Tengok juga. Nak jolok tak sampai hati. Ngeri takut. Sebab kalau dia baca kitab, senang kita jolok. Pasal dia tak baca kitab, diam aje lah. Ya, jadi jangan kita marah dia pasal dia tak baca kitab. Boleh faham ya? Jadi kita dah baca kitab, jangan perangai macam tak baca kitab. Faham kita tak tu? Wallah alam. Terus lagi. Okey, mana dia dengan pernah disikat dengan besi dan segala. Walaupun demikian dibelah dengan gergaji, ditanam hidup-hidup, diseksa begitu sekali, Nabi kata mereka menghadapi demikian, mereka tak pernah pun mengadu kepada Nabi untuk berdoa kepada Allah supaya menghilangkan kesesaan itu. Macam Bilal Rabah kan, ya, keluarga Yasir dibunuh, satu keluarga dibunuh kerana Islam. Ya, apa tu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar subhanallah ya karim, ya, Sayyidina Bilal Rabah, ya, kerana dia ni orang hamba, orang badui, ya, diseksa. Sedangkan Nabi ada ketika itu, tapi Nabi tidak berada di ketika dia diseksa, tetapi di Mekah. Dia tak pernah kata, ya Rasulullah, doakan kami supaya hilangkan kesakitan ini. Tak pernah pun. Sebab apa? Itu baru masuk sehari dua. Baru sehari dua, belum kata belum final, baru final lah, belum senior lagi. Final, permulaan. Ibtidai. Tapi kekentalan dia yakin dengan Allah, walaupun baru beberapa hari dia masuk Islam, dia tak pernah mengadu kepada Rasulullah supaya ditinggalkan penyeksaan yang dihadapi. Kita ni bukan final, bukan junior, bukan senior, veteran lah dalam Islam. Setuju? Kod baru masuk Islam? Yang baru masuk Islam saya boleh maafkan lah. Ini bahasa agak-agak kasar sikit lah, jangan marah lah. Dah lama kan masuk Islam kan? Kod baru sedar Islam baru sekarang. Wallahualam. No comment. Nanti banyak komen, banyak pula ustaz ni, banyak pula dia punya mulut dia cili pun tahu. Tak, kita tak cakap apa. Kadang-kadang kita ni nama je Islam, kadang-kadang pengamatan Islam kita ni belum lagi sampai peringkat mengikut umur lah. Ya, ikut umur. Kalau tuan tak setuju, saya tak marah. Itu pandangan saya. Saya bukan cakap tuan-tuan, itu sebagai satu perumahan. Kita renung-renung sekejap. Sebab itu kita bila diuji dengan Allah, gelabah semacam. Sikit-sikit nak mengadu, ustaz, tak ada doa kau ustaz.
Ustaz, ni saya dah demam dekat sebulan ni Ustaz. Tak ada doa ke Ustaz? Bukan tak boleh minta doa. Ampun, minta lah doa dulu. Sebelum minta doa kepada orang. Sebelum orang minta doa, kita minta doa, orang doakan kita. Saya dah doa macam-macam Ustaz. Sembahyang hajat sudah. Kalau boleh Ustaz tolong doa. Berapa? Baru sebulan. Hidup? Dah 60 tahun. Sebab kita tak rasa manisnya ujian itu. Sebab kita rasa deritanya ujian itu. Ini yang Nabi Sab Khabar ni. Dalam hadis ini. Wahai Abdullah, dia kata, orang dulu lebih teruk daripada kamu dapat penyiksaan dalam menegakkan Islam sehingga akhirnya syahid, ya, kerana menegakkan agama Allah. Demikian tidak sekali-kali menyekatkan agamanya. Maknanya dia tidak sekali-sekali mengatakan agama ini susah. Demi Allah, Allah akan meneruskan segala jihad hamba-Nya untuk menegakkan agama Islam ini sehingga seseorang itu dapat meneruskan perjalanan daripada Sana'ah ke Hadrat Maut. Sana'ah ni maknanya kawasan apa tu, Yaman, dan Hadrat Maut juga. Sana'ah ni utara, Yaman ni di Hadrat Maut ni kawasan selatan. Daripada walaupun maksudnya Yaman ni kawasan ni kawasan ni panas tau. Panas. Yaman ni kawasan panas. Kalau Syam-Syam ni, Syam Suria ni sejuk. Sebab tu orang Quraisy ni tuan-tuan, hebatnya tuan-tuan. Dia bila musim sejuk, dia akan berniaga di Yaman. Bila musim panas, dia akan berniaga di negeri Syam. Itu hebatnya orang Quraisy. Sebab orang Quraisy ni maknanya orang yang sentiasa mendapat keuntungan. Keuntungan. Dia pandai dari segi ekonomi, dia memang E. Quraisy ini. Orang Quraisy ni memang dari segi urusan ni, pentadbiran dia memang, kata orang dari segi urusan perniagaan ni memang memang terror lah. Terror. Sebab itu orang bila orang bila musim sejuk, orang tak berniaga. Sebab musim sejuk tumbuh-tumbuhan tak menjadi, tapi dia boleh berniaga. Musim panas, orang tak pergi beli, orang tak pergi barang sebab menyorok dalam rumah, dia boleh berniaga. Hebat orang Quraisy. Ya, orang Arab Quraisy. Sebab itu menjadi kemegahan dia. Nanti dapat gelaran Quraisy itu. Baik. Maknanya tuan-tuan, apa juga yang dihadapi walaupun berada di negeri Yaman, iaitu di Sana'a ataupun ke Hadramaut, dengan tiada perasaan takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau takut dengan serigala yang akan menerkam kambing belaannya, tetapi kamu terlalu gopoh untuk mencapai kemenangan. Nabi tegur sahabat yang apabila mendapat ujian, mendapat selagu dugaan musibah, nak cepat-cepat supaya hilang musibah itu. Ya, jadi tuan-tuan, pertama rasa dulu kemanisan musibah itu. Sebab kadang-kadang musibah itu dia akan merasa kemanisan apabila kita selepas menghadapi musibah itu, kita mendapat dilepaskan daripada musibah itu. Macam kita sekarang inilah, kita tidak merasa nikmatnya sihat. Tak rasa nikmatnya sihat. Kalau kita tak merasa sakit. Seperti Firaun. Firaun tuan-tuan, daripada kecil sampai dia mati, dia tak pernah merasai sakit. Sehingga waktu sakaratul maut, dia tenggelam di Laut Merah selepas dia tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tenggelam dengan anak-anak mati dengan lemah itu, barulah kata, "Ya Musa, aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun." Orang kampung saya kata, "You are too late." Orang kampung saya, tuan-tuan. Faham tak? Kampung mana jangan tanya, nanti makan baru tanya. Sini malu saya. Sebab kampung saya panggil too late. Kan? Orang kampung saya panggil car wash.
Kaos. Ha, banyak kaos di kampung saya. Faham? Bukan tempat cuci kereta. Bukan padan muka. Ha, tegurau ye. Yeah. Ye. Yeah. Ha, kampung saya banyak degan. Faham? Nah, degan. Pronunciation-nya kalau kampung saya panggil degan. Ha, kalau kat sini panggil degan. Apa maknanya? Degan tu kelapa muda. Kan? Okey, eh. Itu kampung saya lah. Jangan marah, eh. Gurau. Kampung tuan pun lagi hebat daripada kampung saya. Gurau-gurau aja. Boleh, eh? Baik. Sebab itu tuan-tuan, kita kena rasai sedikit kepayahan untuk kita timbul perasaan sabar. Sebab itu kalau kita tengok, saya pernah pergi hospital tengok ni, haji kita ni, haji Jin kita ni, dia memang nak kerja hospital. Kadang-kadang dia tengok result darah tu giling kepala. Ya tak? Tengok result tu macam-macam. Datang bukan main handsome pun. Tengok result, Allah, hancur. Alakubihal. Tapi itu rahsia lah. Alakubihal. Itu rahsia dari segi perubatan. Itu dia tak boleh nak kabur. Baik. Kadang-kadang kita pergi. Saya pernah pergi tengok tempat orang yang ortopedik. Ortopedik. Patah lah. Ortopedik ni tulang kan. Pergi buat pula. Saya nak masuk pun gigil lah. Gigil. Ada yang mengerang, ada yang pakai area, ada yang pakai macam-macam balut lah. Maksudnya, saya nak tengok saudara saya patah juga. Jatuh rambutan, manjat pukul rambutan, jatuh, sikunya patah. Siku patah. Siku patah masalah. Biar tangan patah, jangan siku. Siku patah masalah. Join dia tak habis. Okey, tak apalah. Itu rezeki dia. Itu dia hadapi ujian dia. Dia kata, Allah, kita tengok. Kita nak masuk buat tu, Allah. Kita senak buat. Senak buat. Kita kata, kita ni yang tengok ni rasa senak buat. Yang dia duduk kat situ tak apa rasa ke, Mak? Allah, Akbar. Saya nak duduk nak lama pun dekat buat tu, tak apa-apa nak duduk lama lah. Sebab sebelah saudara saya tu, aduh. Tak boleh buat apa tu. Itu keras gitu je. Sebab semua bila patah ni benda yang tak boleh nak banyak pergerakan. Masya Allah tuan-tuan, kita rasa Allah, nikmatnya kita boleh berjalan kan. Sebab itu sunat kita melihat orang yang sakit. Supaya kita ada keinsafan bahawa kita rasa syukur. Nikmat kita sehat. Boleh pergi masjid. Ni sehat-sehat tak boleh pergi masjid. Terbongkang depan TV. Nak tunggu siaran-siaran yang dia minati. Takkanlah dah santi dah terkangkang ke hospital baru nak tengok Yasin. Ha, suara je tinggi tuan. Takkanlah terbujur dah tak boleh nak bangun baru nak cari orang-orang yang agama ni nak tolong. Maaf cakap. Masa sihat buat apa? Terbongkang aja. Suruh dengar kuliah. Tak nak. Sembang aja. Suara tinggi tuan. Tu ada yang komplain nanti besok. Tunggu je lagi ya. Kalau ada komplain, kabur je lah. Tak nak cerita. Masa sihat kenapa tak guna? Dah umur 60, lutut dah kendur, mata dah kabur, gugur, gigi dah gugur, uban dah terabur. Baru dah. Baru nak datang. Itu pun ujur nak datang. Takut-takut orang hantar je sampai ke surau. Orang hantar. Orang hantar. Dia pun tak nak tu. Itu yang hantar kaki ke dulu. Itu yang hantar kepala dulu. Okay, sorry. Itu yang hantar kepala dulu. Nunjukkan dia tak mau. Kalau mau, kaki dulu. Faham tak, Ji? Tak faham? Dah mayat, mana ada kaki dulu, kepala sampai dulu. Mayat lagi. Tak faham jugalah. Mayat ni mana nak tak nak kena hantar juga. Betul tak?
Ha, kepala dulu kan? Bawa kepala dulu kan? Mana ada kaki dulu? Orang hidup je pakai kaki. Betul dia? Ha, lepas tu action pula. Duduk depan imam. Sekarang masa sihat duduklah belakang imam. Ji? Oh ji. Sekarang masa sihat duduklah belakang imam. Kalau nak duduk depan imam, tunggu sampai waktunya. Confirm. Pasti. Ha. Itu pun kena hantar. Allahu akbar, subhanallah. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala. Sebab itu tuan-tuan, Nabi mengajar, bukan Nabi tak boleh doa. Nabi kalau doa, astajib lakum. Nasihat Allah Taala kenankan. Tapi penderitaan itulah mematangkan kita. Penderitaan itulah memantapkan iman kita. Penderitaan itulah menyebabkan kita reti makna jihad. Penderitaan itulah erti mana manisnya kita nak syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Biar tu orang-orang dulu tuan-tuan berjuang nak mempertahankan negara, sanggup bergolok bergadai, sanggup luka, sanggup tinggal anak dan isteri. Kemanisannya apabila kita menghadapi kemerdekaan. Manisnya tuan-tuan. Kita kemudian ni tak rasalah bagaimana susahnya orang yang dahulu. Kita sekarang dah dapat apa yang kita kecapi. Sebab kita tak menghadapi kesukaran. Sebab itu kita tak banyak syukur hari ni, tuan-tuan. Tak banyak syukur. Kita tanya anak-anak muda kita tentang merdeka. Dia pun tak tahu merdeka. Ah, pasal merdeka, Ustaz. Oh, lepas tu kita balik daripada dataran pahlawan, kita mai sini, kita rempitlah sampai ke Tanjung Minyak. Waktu dia nak reti. Boleh terkangkang pula sana. Ha, nak macam mana? Ha, itu dah. Sebab nilai dia dah tak rasa kemanisan dia. Dia tak rasa susahnya kita nak menghadapi, nak membebaskan diri, negara kita daripada cengkaman penjajah. Ni sedikitlah pasal ni bulan kemerdekaan kan, masuk sikitlah. Sebab dia ada kaitan juga. Hubul watan minal iman. Mencintai negara sebahagian juga daripada iman. Eh, kena sayang kan. Eh? Ha. Sebab itu kena rasa. Dia orang tak tahu bagaimana anggota-anggota kita bercengkang mata di dalam hutan, di laut, di lautan tidur tengah gelombang. Dia pun sedap je. Eh, panaslah, tak ada aircon lah. Gatal. 5,000 sahaja mesin dapat. Ha? Ha, 5,000 je terjun dengan pakaian tak cukup pun boleh dapat 5,000. Anggota patah-patah pinggang, patah kaki, ikutlah ke. Ala aku bilang no comment lah. Ha, itu hal dan lain lah. Kita yang cakap kan kita banyak pula kan ni. Okey. Eh, macam tu. Betul. Bukan senang tuan-tuan menghadapi. Ya, sebab itu kita kata untuk mendapat kemenangan itu mudah, tetapi mengekalkan kemenangan itu adalah amat sukar. Inilah yang kita nak jaga. Generasi-generasi kita yang akan nak menjaga negara kita. Macam mana rupa tengok. Kalau kita lepaskan dia, aku rasa jahanam. Kan? Ha, sebab itu, itulah Nabi ajar kepada sahabat-sahabat, sabar dulu. Hadapi dulu. Kamu bila kita dah boleh mengatasi ujian ini, apabila kamu akan menghadapi ujian lebih besar, kamu dah relax dah. Dah tak kelam kabut dah. Eh? Ha, ni pejuang-pejuang negara kita ni, wira-wira ni. Kalau bagi senjata balik, oh, ke depan ni jangan main kerja. Walaupun jalan sengit-sengit, tapi ke depan juga. Ha, jangan main. Sungguh saya cakap. Ha. Saya ada baca khutbah Hari Pahlawan. Nangis pesara tentera tu. Nangis. Dia kata, saya umpama ginilah, tentera ni orang mandang tepi, sipi-sipi sangat. Bila nak lebih tentera, banyak cakap, tentera buat apa, tentera buat apa. Saya bagi tamsilan senang je, tentera ni umpama pagar rumah. Kenapa kau tiap-tiap tahun kau cat? Bukan depan ejah pun tercat pun. Hari-hari kena hujan, hari-hari kena lalu. Ataupun buang je pagar tu senang.
Buang je pagar tu, tak payah hadir. Tenang tak kita dalam? Tak tenang. Rumah cantik besar-besar tuan-tuan, harga 5 juta, 500 juta. Rumah harga 500 juta. Pagar pakai buluh je. Apa cerita rumah tu? Cantik tak? Cantik ke? Cantik tak? Tak cantik. Pakai buluh je. Tak macam macam pagar kambing. Ikat tali je kan? Mana? Macam? Boleh? Tak nak. Mestilah pagar pun 10 juta. Lepas tu dah pagar, pasang apa lagi? Pasang alam. Security. Pasang lagi orang jaga. Lampu ni. Pasang lampu. Cat lagi. Pakai kadang-kadang krom lagi. Aluminium, pasang kamera lagi. Pasal apa? Pasal barulah pagar comel, barulah nilai rumah itu ada harga. Begitulah dalam negara. Negara tu ternilai sebab ada pagar-pagar ni yang kau kata tidur, tak tentu pagar, jadi makan makan gaji buta, mulut celupok. Ha, saya cakap. Tenang je. Ha? Sebab dengan adanya orang yang sanggup tidur dalam hutan, ada orang sanggup tidur dalam gelombang, engkau boleh cari makan dalam negara ini. Kau boleh jadi kaya raya dalam ini. Sebab ada orang-orang tu yang kena gigit nyamuk, yang tinggal isteri 2-3 bulan. Engkau tinggal 2 hari je dah. Halo, halo. Sana halo ganti, kok biasa. Masuk aja, halo ganti. Masuk je halo ganti. Bukan apa nak suruh, bukan ganti orang. Ganti tu reply lah. Okay. Ha tu. Ini dia. Sebab itu jangan rasa kamu korporat, kamu orang-orang penting dalam negara, kamu lupa hak yang ni. Kamu tak akan jadi berjaya kalau hak yang duduk jadi pagar ni tak mengawal kamu. Ni kalau negara tak aman, macam mana kamu nak berniaga? Macam mana kamu korporat boleh berjaya? Macam mana kamu boleh bisnes berjaya kalau yang ada di situ? Jangan hina. Jangan hina. Bagilah respect. Sebab tu saya respect dia orang. Sebab dia sanggup mengorbankan kehidupan dia demi kesenangan orang lain. Ha, siapa yang nilai sangat? Nak beli bunga raya tu RM1 pun menggigil. Hari pahlawan tu kan? Nak bagi derma RM1 kan? Derma hari pahlawan kan? Itu pun banyak cakap. Bagi banyak-banyak apa? Puan Hassan betul kau. Tak sedar diri punya orang. Ada contoh lah. Kena nilai. Itu yang saya bila baca dia menangis. Dia otai dah 70 tahun. Ustaz, saya tak pernah dengar khutbah macam ni Ustaz. Meraih kau masa lepas baca khutbah dia menangis. Ustaz, saya bukan nak puji korang. Saya nak supaya orang respect akan pagar-pagar yang kamu rasa tak ada nilai tadi. Supaya kamu rasa ni nilai. Ruangkan sedikit masa menghargai mereka. Cukuplah. Jangan hina mereka. Satu dua gelintir yang nakal-nakal tu normal lah. Orang awam pun nakal lebih sepah daripada yang itu. Jangan tengok yang itu. Pagar kadang-kadang ada juga rebih. Bila rebih betulkan aja lah. Takkanlah buang rumah tu. Pagar rebih, tahu rebih, tahu rebih. Pagar rebih, takkan nak runtuhkan rumah. Alamak. Suara dia naik lagi. Betulkan aja. Ribet tu betulkan aja, skru tu ketatkan aja. Clear kan? Clear kan? Rumah still macam tu. Betul tak? Tapi kalau ribet dibiarkan, adalah orang-orang anasir-anasir yang cuba mensabotas rumah kita. Betul tak? Sebab protection tak ada. That simple aja. Contohlah, gurau aja. Boleh tu ada? Semangat sikit lah nak. Oh, semangat sikit. Habis balik cerita kita, hadis kita ni. Jadi Nabi SAW menghadap, berkata kepada sahabat, kamu, bukan aku tak boleh doa pada kamu. Boleh, tetapi kamu sabarlah. Hadapi benda ni. Orang lebih teruk daripada kamu ni. Lebih teruk daripada kamu. Maka, oleh yang demikian, kita ambil iktibar daripada hadis ni, bahawa kita kalau menghadapi sedikit ujian, jangan terus gelabah, jangan terus nak cepat-cepat hilangkan musibah itu. Pertama, renungkan dulu, ada tak orang lebih musibah lagi daripada kita?
ada tak orang menderita daripada kita? Kita kena minum. Ha, sebab itu kalau kita makan-makan ni, ingat-ingatlah saudara-saudara kita yang tak ada makanan dekat sana. Negara-negara saudara-saudara kita yang kekurangan makanan. Baru kita tak membazir. Kan? Ini makan main buang, makan main buang. Wa iyazubillah min zalik. Jangan sampai begitu. Ha? Tapi sini alhamdulillah makan habis. Sini habis. Alhamdulillah. Siap dengan bontrot lagi. Alhamdulillah. Tapi betul, itu betul. Jangan dibiarkan begitu. Bazir. Sebab orang dah niat untuk nak sedekahkan makanan, maka kita kena selesaikan sedekah itu. Faham tak? Eh, tapi jangan ambil awal-awal lah. Jangan ambil awal-awal. Itu bukan, bukan, bukan. Yang ini susah nak jawab. Ini siap-siap dah bungkus awal-awal, beda pula asing awal-awal. Hak ni yang tak kena tu. Kan? Ya, yeah. Okey. Patutnya dah orang dah semua dah makan, semua dapat, ada lebih, silakan. Hak tu yang bagus. Boleh faham ni? Allahu akbar. Jadi kalau faham, alhamdulillah. Betul. Kita kena, sebab tu bila kita menghadapi kesusahan, sebab itu kita pernah menghadapi susah dulu. Sekarang kita bila dapat susah, kita rasa macam biasa. Macam biasa. Tapi orang yang tak pernah susah, dia dapat susah sikit je, oh, dia punya hingap macam dia tak pernah-pernah dapat nikmat. Ha, ini di antara. Sebab itu Nabi kata, sabar dulu, hadapi dulu. InsyaAllah, pertolongan Allah, asalkan kita buat kerja demi untuk agama, adalah pertolongan Allah. Inna nasrullahil karim. Ya, sesungguhnya pertolongan Allah itu dia dekat. Dekat. Dekat tu macam mana? Wallahu alam. Itu hanya Allah yang mengetahui. Dekat kok mana? Ha, jadi kita kena hadapi dengan penuh kesabaran. InsyaAllah. Lebih-lebih lagi dalam memperjuangkan agama Allah. Macam ni, dengan nak buat kuliah, risau orang ada ke tak ada, risau. Ha, biarkanlah. Risauan orang ada tak ada itu patut ada, tetapi tak perlu sebagai itu kemuncaknya. Kemuncaknya, aku dah sediakan, aku dah adakan. Orang tak datang, lepas tanggungjawabku. Itu cerita dia. Nah, selesai. Jadi orang tak datang, kita boleh dakwa je. Kenapa kau tak datang? Aku buat kuliah. Tapi kalau tak ada kuliah, apa saya tak buat kuliah? Nah, dia boleh tanya kita balik. Kita buat. Apa saya tak ramai? Itu biar dia jawab. Eh, insyaAllah. Kita sebagai tenaga pengajar di sini, insyaAllah, eh, ustaz-ustaz yang saya lihat dalam grup-grup kita ni, alhamdulillah semuanya orang yang hebat-hebat belaka, yang tidak kisah tentang kapasiti yang dia nak. Dia nak kualiti. Ha, inilah yang paling kualiti ni. Amin. Amin, amin. Wallahu alam, sekadar itulah untuk malam ni. InsyaAllah kita tangguhkan kuliah. Kita jumpa lagi pada minggu akan datang. Wallahu alam. Marah ke? Alhamdulillah. Manalah tahu kok marah ke? Ada yang ambil hati ustaz ni, mulut boleh tahan dah kata. Nah. Kalau marah saya minta maaf. Nah, saya minta maaf. Ya. Apa dia? Ah, bagi pandangan. Haji nak bagi pandangan. Oh, ingatkan Haji nak bagi pandangan, saya nak dengar. Alhamdulillah. Kalau boleh terima, alhamdulillah. Jangan kecil hati tau. Positif. Ya? Positif. Apa dia? Fikiran positif. Ah, fikiran positif. Bagus, alhamdulillah. Bila fikiran positif, semuanya baik. Amin. Ah, ini berapa bulan? 25. Eh? Saya pun dah lupa dah, suruh dah, maaf. 25. Oh, dah pencin, dah orang dah pencin gitulah, lupa. Wallahu a'lam, aku ni qali hadza nastaghfirullah nazini wa lakum wa lisal muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma zinna 'ilma wa razzuqna fahma la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma ij'alna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Walhamdulillahirrabbilalamin. Terakhir dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير 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 حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير.